Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan. Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Dan demikianlah, untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Perkataan yang indah sebagai tipuan, dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan, dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman. Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia, dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain." Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya." Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Akan kami isi neraka jahanam, banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah. Orang-orang yang lengah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya," dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Dari api yang sangat panas, katakanlah: "Sesungguhnya, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam." maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi, sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore, sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang goib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia Allah dan jin, dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu. Sebelum mereka dari golongan jin dan manusia, sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi, dan orang-orang yang kafir berkata, 'Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya.' Di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah hina. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan ingatlah ketika Kami hadapkan kepadamu Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata: "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya. Kecuali dengan kekuatan dari Allah, maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia. Yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat, dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya, tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar seperti itu? Pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya, dan sesungguhnya Kami, jin, tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Dan sesungguhnya di antara Kami, jin, ada yang saleh. Dan ada pula kebalikannya: kami menempuh jalan yang berbeda-beda, dan sesungguhnya kami, jin, telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Dan sesungguhnya, ketika kami, jin, mendengar petunjuk Al-Quran kami beriman kepadanya maka barang siapa beriman kepada Tuhan maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa dan di antara kami ada yang islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran siapa yang islam maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus dan adapun yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia.